meski selalu diiringi oleh kesedihan. Keluarnya bila tak dewasa, terkadang kita kekanak-kanakan, selalu berhayal namun melangkah dengan cita-cita yang mulia. Ini Andre. Ia adalah seorang anak petani miskin yang mencoba peruntungan hidup dengan merantau ke kota. Siapa tahu hidupnya bisa berubah, walaupun sebenarnya kehidupan di kota tidaklah seperti yang ia bayangkan. Gapelah semua angan mimpimu, cerianya hari bila tercipta mahakarya anak manusia. Dan ini Sherly bersama teman-temannya, anak muda masa kini yang suka berfoya-foya. Sampai di kota saja, Andre sudah mengalami kesialan. Apakah ini pertanda akan masa depannya di kota? Lantunan suara merdu hati. Tadi itu orang gila ya? Jalan aja gak lihat-lihat. Ih, kamu sobay banget, iyo deh. Jangan-jangan istrinya selingkuh kali ya, jadi jalan sekolahan gitu deh, gila. Kamu pesan apa?
Andre memulai kehidupannya di kota dengan melamar pekerjaan di berbagai tempat. Dari berbagai tempat di penjuru kota, tidak ada satupun yang mau menerima Andre bekerja. Akankah Andre bisa mendapatkan kesempatan kerja di kota ini? Cari kerja di kota susah juga ya. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk segera mendapatkan pekerjaan yang layak,
mudahkanlah urusan ini, ya Allah. Sepertinya Tuhan menjawab doa Andre. Ia bertemu dengan teman lamanya. Loh, kok kamu ada di sini, Andre? Ngapain? Kapan datangnya? Aku datang ke sini 2 hari yang lalu, Is. Aku di sini lagi nyari kerja. Sekarang udah makan belum, Andre? Oh, itu. Aku udah 2 hari nggak makan, Is. Yang bener. Yang enggak lah. Aku udah makan barusan. Beneran? Bener-bener. Iya, ngomong-ngomong kamu sekarang kerja di mana, Is? Aku sekarang jadi sopir taksi, Andre. Oh gitu. Kira-kira di sana ada lowongan gak? Wah, kurang tahu aku. Ini aja di armada taksiku sekarang sedang sepi. Aku aja baru libur, Andre. Nah, emang kamu mau kerja jadi apa? Kalau aku kerja apa aja gak masalah, Is. Yang penting halal. Oh iya, aku baru ingat. Tetangga aku ada yang sedang membutuhkan seorang pembantu. Gimana, kamu mau kerja di sana? Wah, ya gak apa-apa tuh, Is. Yang penting aku bisa kerja dan hidup di kota ini. Yaudah, kalau gitu aku antar kamu sekarang ke sana, yuk. Oh, boleh-boleh, yuk. Persahabatan tak pernah hilang di memori ini, tertawa bersama meski selalu diiringi Mi, ada tamu nih. Oh, Mas Andres, sama siapa? Ya, Bu. Ini sama temennya, saya Andre. Oh, iya. Ini tamunya dibatin minum. Oh ya, Mas Andres sama Mas Andre pamit, Bapak. Ya, terserah aja, Bu. Ya Pak, ini sedang libur, sedang barusan gajian Pak. Ya Alhamdulillah Pak. Ini saya ngantar teman saya Pak, sedang membutuhkan pekerjaan. Dengar-dengar Bapak sedang mencari pembantu. Ini teman saya ingin melamar Pak. Temannya namanya siapa? Saya Andre Pak. Ada apa, Mi? Mau tanya, si Andre sama temennya itu kesini kenapa, Wi? Itu temennya tuh mau ngelamar kerjaan di sini jadi pembantu. Ya udah, nggak apa-apa toh. Ah, kan nggak tahu aja saja dulu kayak gimana, dia kan nakal. Nah itu kan dulu, mungkin sekarang udah tobat. Ya kita coba 1 bulan saja, kalau bagus ya lanjutkan. Tapi kalau ada apa-apa gimana? Enggak, kita coba dulu aja. Enggak tahu aja. Ya udahlah, kita coba dulu aja. Ya. Yaudah, Mas Andre, kalau besok mulai kerja gimana? Oh iya, gak apa-apa, Pak. Kerjanya tidur di sini gak apa-apa, nginep gitu? Oh, gak masalah, Pak. Yaudah, Bapak besok mulai kerja di sini aja.
Andre diterima bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Usman, yang ternyata rumah Sally juga. Andre tidak tahu kalau dia akan menghadapi perubahan hidup dari rumah ini. Ini adalah Ferry, satu di antara belasan pacar Sherly. Sherly memang terkenal seorang playgirl dan suka gonta-ganti pacar. Beginilah kehidupan Sherly yang sebenarnya. Dia memang tampak lugu luarnya. Namun, sebenarnya dia adalah anak yang suka menghamburkan harta orang tuanya. Untuk foya-foya, minum, shopping, nongkrong, party, pergi ke klub malam, dan masih banyak lagi kelakuan Sherly yang tidak pantas untuk disebutkan.
Ternyata Ferry sudah menyiapkan rencana tanpa sepengetahuan Sherly tentunya. Ferry tidak tahu kalau Sherly sudah mulai sadar. Kok aku diajak ke kamar? Ngapain? Ada surprise buat kamu. Apa? Kok aku dibawa ke kamar? Jangan-jangan kamu mau nganu ya? Jangan macam-macam sama aku, tahu? Sherly tak mau lagi mengulang kesalahannya di masa lalu. Gini loh, aku tuh putus. Kan sakit kalau patah hati. Semua cowok itu ternyata sama ya. Gak ada yang benar-benar tulus sayang pakai hati. Kan gak semua cowok kayak gitu. Masih banyak kok di luar sana cowok yang benar-benar mencintai non dengan tulus. Ah, enggak, sama aja. Semua cowok itu sama, tau enggak sih? Sama-sama nyebelin. Cuma bisa nyakitin hati cewek aja. Jangan gitu, non. Non enggak boleh langsung sedih kayak gini. Non harus semangat. Dan pasti di luar sana banyak kok yang masih mencintai non. Yaudah, aku permisi dulu non. Mimpi yang indah ya non. Sherly benar-benar playgirl. Belum genap satu minggu putus saja, ia sudah punya pacar baru. Meskipun begitu, Sherly tetap galau. Dan disitulah Andre datang mengobati kesedihan Sherly. Misi non, apa boleh aku masuk? Boleh. Kenapa toh non? Aku lihat beberapa hari ini kok non sedih terus, ngurung diri terus di kamar. Kalau aku boleh tahu, ada masalah apa sih, Non? Nggak apa-apa kok. Lagi pengen sendiri aja, Andre. Untuk menghibur kesedihan Non, aku punya sesuatu, Non. Terimalah, Non. Apa ini? Boleh aku buka? Tapi tunggu sebentar, Non. Non boleh buka burung itu setelah saya keluar dari kamar ini. Gimana? Mentari terasa tak bersinar ketika engkau bersedih. Tersenyumlah laksana pelangi yang datang seusai hujan. Andri. Aku takkan berhenti mencintai.
saat matiku pastikan setianya hati. Keren banget suruh-suruh kesini. Iya nih Om, mau ngambil. Kalian mau tanya-tanya soal Charlie. Charlie-nya di rumah? Charlie-nya lagi pergi sama si Andre. Gimana ya? Ada keperluan apa sama si Andre? Ini Om, Charlie pergi sama Andre. Yang benar Om, gak salah itu. Tahu gak hubungan Andre sama Charlie itu apa? Kenapa maksudnya? Mereka kan cuma pembantu sama majikannya saja, gak ada hubungan lebih. Oh, ternyata Om belum tahu ya. Charlie sama Andre itu sebenarnya pacaran, Om. Saya lihat sendiri waktu di jalan mereka berdua berpacaran. Bener. Apa Mas Bawo nggak salah lihat tuh? Ya enggak lah, Om. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Om. Dan dengar-dengar kata teman-temannya mereka berdua itu sudah jadian. Masa Om belum tahu dengan kabar itu? Masa anak saya mau dengan pembantu? Gak mungkin banget lah. Emang kenyataannya kayak gitu Om. Terus semoga saja Om bisa cepat atau lambat mengerti lah soal hal itu Charlie sama Andre. Berhubung Charlie-nya gak ada, saya mau minta belajar. Salam buat Charlie ya Om. Ya, terima kasih Mas ya. Andre benar-benar berpacaran dengan Charlie. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka berpacaran. Awalnya memang hanya hubungan antara pembantu dan majikan saja. Tetapi, karena Andre sering mengisi kekosongan hati Charlie, cinta pun tumbuh di antara mereka. Setelah berbulan-bulan berpacaran dengan Charlie, Andre pun memberanikan diri melamar Charlie. Saat ini ku mampu bertahan karena semua atas cintamu. Ser, kamu yang ngasih burung-burung ini? Ser, terimalah. Ini adalah burung ke 1001 yang aku buat untukmu. Aku ingin hubungan kita lebih jauh dari ini. Apa? Hello, kamu tahu gak sih? Kamu tuh cuma pembantu. Sadar dong, ngaca. Punya kaca gak? Kalau gak punya, tak pinjemin, mau?
aku tahu, aku memang pembantu. Aku memang terlalu naif. Seharusnya aku tahu bahwa aku gak pernah menyatakan hal ini padamu. Anggap aja aku gak pernah melakukan hal ini. Matiku, pastikan setianya hati. Kamu gak tahu kesalahanmu apa? Kamu telah mendekati anak saya, si Sherly. Maksudnya apa itu? Maaf pak, saya memang mendekati anak bapak. Alah! Misi Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu? Apa benar ini ruang HRD? Oh iya benar. Bagaimana? Saya mau melamar kerja di sini Bu. Oh, silakan Bu. Ya, terima kasih. Apa enggak sayang? Di sini cuma butuh OP loh. Enggak apa-apa Bu. Saya memang lagi butuh pekerjaan di sini. Sudah kalau gitu, mulai besok kamu sudah bisa bekerja di sini. Akhirnya, Andre memulai hidup baru dengan menjadi seorang OB di sebuah perusahaan. Akankah nasibnya berubah ke arah yang lebih baik? Dan sebarkan sinarnya.
ya. Andre, aku amati akhir-akhir ini kamu bekerja sangat baik. Gimana kalau saya angkat menjadi pegawai bagian pemasaran? Soalnya sayang kalau kamu cuma jadi OB di sini. Karena aku yakin kamu pasti mampu buat jadi official pemasaran. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih Pak atas tawaran Bapak. Tapi kan saya ini hanya seorang OB, Pak. Apa saya mampu mengemban amanah itu? Aku yakin kamu pasti bisa. Baik Pak, kalau memang itu mau Bapak, saya akan coba. Selamat jadi, soal apa lagi kerja? Baik Pak, terima kasih. Saya akan usahakan semaksimal mungkin. Oke, sudah saya komisi dulu. Ya, silakan. Aja biar besok dibawa ke dokter. Mau tidur di sini atau di kamar? Di sini aja tuh. Bagaimana Bu perkembangan Sherly sekarang? Itu yang sebenarnya ingin kita pertanyakan. Sebenarnya penyakit anak saya apa, Dok? Maaf Bu, untuk saat ini kami belum dapat memastikan penyakit apa yang diderita oleh anak ini. Kalau boleh saya sarankan, anak Bapak dibawa ke rumah sakit. Baik Dok, biar besok kami bawa Sherly ke rumah sakit. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya Dok. Beberapa tahun kemudian. Indah persahabatan tak pernah hilang di memori ini. Tertawa bersama. Kalau sekalian panggil Andre ya. Oh iya Pak. Lalu diiringi oleh kesedihan keluarnya. Bila tak dewasa terkadang saya
memang tidak salah memilih kamu jadi karyawan di sini. Kamu memang benar-benar kerjanya bagus banget. Gini deh, berhubung saya mau pindah ke pusat, jadi saya tidak tahu pengganti saya itu siapa. Tapi saya memutuskan, saya memilih kamu buat jadi pemimpin di perusahaan ini. Jadi gimana, Andre? Tapi kenapa, Pak? Pilih saya, kenapa nggak pilih karyawan yang lain, Pak? Jauh lebih baik saya. Saya percaya akan kejujuranmu, Andre, untuk jadi pemimpin di perusahaan ini. Tapi apa Bapak sudah memikirkannya matang-matang, Pak? Karena ini, mengingat ini adalah posisi yang paling krusial, Pak, dalam perusahaan ini. Saya sudah memikirkan ini matang-matang. Besok saya sudah mulai berangkat. Jadi, besok kamu sudah menggantikan posisi saya sebagai manajer di sini untuk menjadi pemimpin di perusahaan ini. Baiklah. Kalau memang Bapak memikirkan perusahaan ini pada saya janji, Pak. Kini Andre telah menjadi orang yang sukses. Namun ia masih belum bisa melupakan Sherly. Harapanku cinta menjadi doa. Sampai kini restu tak datang. Osman, siapa ya? Saya Andre, Pak. Oh, Andre. Gimana kabarnya, Mas Andre? Alhamdulillah baik, Pak. Ini rumah siapa ya? Ini rumah saya sekarang, Pak. Wah, sukses berarti Mas Andre ya. Iya, alhamdulillah. Bapak kok kondisinya seperti ini, Pak? Begini, Dri. Setelah kamu dipecat dari rumah saya, keadaan memang berjalan seperti biasanya. Tapi ada yang aneh dengan keadaan Sherly. Tiba-tiba, Sherly merasakan kesakitan di bagian perutnya. Kami keluarga pun membawa Sherly ke rumah sakit. Ternyata biaya pengobatan Sherly sangat mahal. Semua harta kekayaanku perlahan menipis dan habis. Aku harus merelakan semua harta kekayaanku hanya untuk mendapatkan kesehatan Sherly. Tapi harapan tidak sesuai kenyataan. Sherly tidak tertolong. Dan beginilah nasibku sekarang, Dri. Menjadi seorang yang miskin dan tidak memiliki seorang putri lagi. Mungkin ini memang akibat kesalahanku ketika aku berlimpah harta. Untuk itu, aku juga meminta maaf, Dri. Jika mungkin ada kesalahanku atau kesalahan keluargaku padamu, Dri. Oh ya, sebelum Sherly meninggal, dia menitipkan surat ini untukmu. Takkan selamanya
cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi, 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 tak ada yang abadi. Dear Andre, Andre, maafkan aku. Aku terpaksa membohongimu. Aku tak mau kamu terlarut dalam kesedihan jika kamu mengetahui penyakit yang aku derita. Aku tahu kamu orang yang baik, setia, dan pengertian. Aku menderita penyakit kanker rahim. Mungkin itu adalah akibat dari kesalahanku di masa lalu. Itu sebabnya aku merasa aku bukanlah orang yang pantas untukmu. Aku berjanji, Andre, aku akan memperbaiki semua kesalahanku di kehidupan yang lain. Jika suatu saat kau menyusul, carilah aku, Andre. Aku selalu khawatir jika kita tidak bertemu nanti. Jangan biarkan aku tersesat di sana. Dre, jadilah kekasihku di kehidupan mendatang. With love, Serlina. Depan yang akan mengukir
kegalauan, gapelah semua angan mimpimu. Cerianya hari bila tercipta mahakarya anak manusia.